Jadi gimana, Bu? Gimana apanya, Pak? Yang tadi, Bu. Oh, yang tadi. Iya. Ada baiknya kita hubungi pihak lembaga dulu, Pak. Loh, emangnya kenapa, Bu? Ya, biar kita tahu bagaimana prosedurnya. Ya udah, enaknya kapan, Bu? Ya, coba kita lihat dulu, Pak, di internet. Nah, ini, Pak, ada nomornya. Coba kita hubungi. Assalamualaikum, dengan siapa ya? Waalaikumsalam, maaf mbak mengganggu waktunya. Saya dengan bapak Dekat. Oh betul pak. Minta bantuan, saya ada niatan untuk mewakafkan tanah milik saya. Kapan ya kira-kira? Ada waktu pak, jadi saya bisa langsung datang ke rumah bapak. Nanti alamatnya saya kirim ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar ini rumah bapak Jabbar? Iya benar, banyak dari pihak lembaga pemberian. Iya, silakan masuk pak. Ini sih. Jadi gimana pak? Ini mbak, saya dan istri saya mau mewakafkan tanah milik kami. Masya Allah, kalau gitu besok isi formulir dulu ya. Besok saya doakan formulirnya. Iya mbak. Kalau gitu saya pergi tidur dulu. Assalamualaikum. Mewakafkan tanah nggak bilang-bilang. Setuju ya. Ada apa sih ribut-ribut? Ini loh bapak mewakafkan tanah nggak bilang-bilang. Lalu? Ya saya nggak setuju lah. Bagus dong bapak jadi punya amal jariah. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Pokoknya aku nggak setuju. Sabar ya pak. Iya bu, memang salah bapak karena tidak memberitahu anak kita dari awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya bawa formulirnya pak bu. Oh iya mbak. Tapi pak, kenapa bu apa ada masalah? Jadi begini mbak, kami memang berniat untuk memakamkan anak kami, tapi anak kami tidak setuju. Ya saya tidak setuju karena saya sebagai ahli waris. Saya memiliki hak untuk tanah tersebut. Seumpama tanah tersebut jadi diwakafkan, saya minta hasil dari tanah tersebut. Hah? Maaf Pak, dalam pembicaraannya. Tapi secara hukum, tanah yang sudah diwakafkan akan menjadi milik negara. Sudah lah, rezeki sudah ada yang mengatur. Kita tidak akan menjadi miskin karena hal itu. Sebenarnya Bapak sudah menyiapkan tanah untuk kamu. Jadi bagaimana? Akan saya pikirkan dahulu. Sambil menunggu keputusan bapak dari keluarga, saya akan berbicara.
dalam keluarga saya, Mbak. Iya, sama Pak. Saya mau Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tas formulir kunci kerat, selamat diisi. Sekarang silakan diterapkan juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap Abdul Jabbar, tempat tanggal lahir 2 Februari tahun 72 Sidoarjo. Agama Islam, pekerjaan petani, jabatan warga negara Indonesia. Pada hari ini Sabtu tanggal 1 Februari 2020 mewakafkan sebidang tanah milik saya berupa tanah atau sertifikat berukuran panjang 1 hektar. Barat tanah Bapak Dikri, di sebelah timur tanah Bapak Jamil untuk keperluan masjid. Wakaf tanah tersebut diurus oleh nadzir oleh nama lengkap Arinda Dwi sebagai nadzir Wakaf Indonesia. Tempat tanggal lahir Sidoarjo 14 September tahun 97. Agama Islam, pekerjaan karyawan BPI, jabatan nadzir kewarganegaraan Indonesia. Ikrar wakaf ini dibacakan atau diucapkan di hadapan anak-anak saya di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan disaksikan oleh para saksi, yaitu nama lengkap Erika Agustin, tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 8 bulan Agustus tahun 1999, agama Islam. Ini Mbak. Sekarang silakan Bapak tanda tangan dulu. Terima kasih sudah mengolahkan karena Bapak untuk negara, semoga bermanfaat. Terima kasih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.